Hai semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Widya. Kali ini aku mau buat jus aneka buah kekinian. Cocok banget buat ide jualan dan pastinya sangat laris apalagi dijual saat musim panas seperti sekarang ini. Mau tahu cara aku buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, di sini sudah aku siapkan 4 macam buah. Yang pertama, aku pakai buah melon yang sudah dikupas dan dipotong-potong seperti ini. Kemudian buah mangga yang sudah dikupas dan dipotong-potong juga. Selanjutnya, aku pakai buah alpukat yang sudah diambil dagingnya menggunakan sendok. Dan yang terakhir, aku pakai buah semangka yang sudah dipotong-potong juga. Oke teman-teman, di sini aku buat jus buahnya menggunakan blender Miyako Power Blend dengan tipe BL52PI yang dilengkapi dengan 2 gelas blender anti pecah. Selain itu, blender ini mampu menghaluskan es batu sampai seperti salju dan dapat menghancurkan es batu tanpa menggunakan air loh. Lihat deh hasilnya. Untuk kapasitas blendernya 2 liter dan kapasitas minumannya 1,5 liter. Cocok banget ya teman-teman untuk UMKM maupun untuk blender rumahan. Lanjut kita masukkan buah ke dalam blender Miyako Power Blend BL52PI yang sudah dilengkapi 2 gelas blender anti pecah. Kemudian tambahkan 2 sendok es batu, 2 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis, dan masukkan di setiap gelas blender. Kemudian kita tutup dan siap untuk dihaluskan. Menggunakan blender Miyako Power Blend tipe BL52PI mempunyai kelebihan sebagai berikut. Dilengkapi dengan 2 gelas blender anti pecah, Snow Ice Crusher mampu menghancurkan es batu tanpa menggunakan air, menghaluskan es batu sampai seperti salju. Mempunyai pisau stainless steel 304 ekstra tebal 1,5 mm, anti karat dan lebih kuat. Dilengkapi dengan bearing, performa motor lebih maksimal, lebih awet, cocok untuk home industry atau UMKM. Dan kaki anti slip tetap stabil saat digunakan. Setelah halus, kita matikan blendernya. Lanjut, kita haluskan buah yang lain. Setelah buahnya di blender, kita siapkan gelas cup ukuran 14 oz yang sudah diisi dengan potongan buah. Kemudian kita tambahkan susu kental manis coklat seperti ini. Lanjut kita tuang jusnya. Tuh kan teman-teman, bisa lihat hasil jusnya sangat halus seperti salju karena memakai blender Miyako Power Blend tipe BL52PI. Kemudian kita tambahkan whipped cream di atasnya. Lalu kita taburi dengan sedikit sprinkle dan tambahkan potongan buah di atasnya. Lakukan hal yang sama di setiap jus buah yang dipakai. Nah, ini dia teman-teman, jus buah kekiniannya sudah jadi.
Hasil jusnya sangat creamy, lembut, manisnya juga pas. Cocok banget buat kalian coba di rumah dan juga buat ide jualan. Oke teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Yuk dapatkan blender Miyako Power Blend tipe BL52PI di toko-toko terdekat. Dan kunjungi link official Miyako yang sudah aku cantumkan di dalam kolom deskripsi. Sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.